Habibie. Iya. Dari mana om kalau boleh tahu nih? Dari Kemanggisan. Jadi kenapa om pengen ganti rupa memakainya atau menambahkan? Kita pengen ini aja, rupa tampilan aja om. Iya. Ini om dari klub mana nih kalau boleh tahu nih? Dari HBCI. HBCI ya? Iya. Tadi buat pemakainya gimana om? Oh cepet banget. Mantap ya. Kalau bakal main lagi ke Topun ya om? Oh pasti dong. Pasti. Ajak kawan nanti kita. Oke. Iya. Makasih banyak om. Iya. Ya. Siap. Main lagi, siap. Nanti. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bobby Speaker Item. Nah, kali ini ada kedatangan customer ya, Om, yang membawa Honda Brio RS. Ini masih baru nih kayaknya nih. Nah, ini kebetulan sudah saya pasang semua, jadi saya baru sempat video, Om. Jadi di sini customer saya itu menambahkan lagi-lagi mudguard ya. Karena mudguard ini ya cukup penting sih kalau menurut saya. Dan ini emang khusus untuk Brio RS, Om. Jadi posisinya pas. Lalu di belakang juga. Nah. Nih, di belakang juga pas posisinya. Dan satu lagi menambahkan diffuser juga, Om. Nah, ini diffusernya. Ini akan dibuka ya sekitar 4 jam lebih baru bisa dibuka karena ini kita sistem sealer sama dengan video saya sebelumnya. Nah, ini untuk mudguard-nya lagi. Nah, jadi pas posisinya di Brio RS ini, Om. Nah, ini juga ya. Lekukannya pas di side gear-nya. Jadi hati-hati beli online kadang ada yang nggak pas jadi memaksakan. Dan kadang itu lembek ini mudguard-nya. Kalau ini kita versi yang kerasnya yang mantepnya gitulah. Jadi inilah om total upgrade-nya, yaitu menambahkan mudguard dan diffuser. Mungkin sekian dulu om video dari saya tentang Brio RS ini yang menambahkan diffuser dan mudguard. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bilang ke teman-teman kalau Brio RS tipe apa aja sih sebenarnya bisa menambahkan mudguard dan diffuser. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.